Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar teman-teman YouTube? Ya, harap semuanya sihat walafiat dan masih bersemangat untuk menghasilkan video bagi diupload setiap minggu ke dalam channel masing-masing. Ingat tu, tip untuk berjaya di dalam YouTube, kita mestilah sentiasa konsisten mengupload video di channel masing-masing. Okey, hari ini abang nak berkongsi bagaimana cara untuk membuat kuih cara berlauk. Jadi menu ni memang biasalah dijual di tepi-tepi jalan. Tapi hari ini abang nak cuba buat sendiri. Jom kita tengok apakah bahan-bahannya. Setelah kuah dipanas, kita masukkan lebih kurang 40 ml minyak. Okey, setelah minyak panas, kita masukkan bawang putih. Okey, setelah naik wangi dan kekeringan, kita masukkan bawang polen. Bila dah pecah minyak, kita masukkan gula. Okey, seterusnya kita masukkan daging cincang. Okey, kita masak dengan api yang sederhana agar daging kita ni tak hangus ya. Okey, bila inti kita dah hampir masak, kita masukkan satu sudu garam. Okey, untuk adunan tepung, mula-mula kita akan masukkan 2 cawan santan. Kemudian kita masukkan air. Okay, dan seterusnya kita masukkan tepung. Jangan kita masukkan tepung dahulu ya. Kita masukkan air dulu. Ya, tepung ni berada di atas permukaan. Jadi bila kita blend, dia tidak membebankan blender kita. Sebab bila tepung ni berada di bawah, dia akan menyebabkan ketulan-ketulan, menyebabkan blender kita cepat panas.
Okey, terlebih dahulu kita akan panaskan acuan kuih cara ni. Kita gunakan dengan api yang sederhana ya, jangan terlalu kuat, nanti rentung kuih cara kita ni. Gunakan api yang sederhana sahaja. Okey, bila acuan telah pun panas, kita sapukan dengan sedikit minyak . Lapisan bawah tu dah agak keras. Sekarang kita masukkan inti. Seterusnya kita hias dengan irisan cili merah supaya nampak lebih berseri kuih cara pelawa kita ni. Seterusnya kita akan tutup supaya ia masak dengan sekata. Okey, jom kita tengok hasilnya. Nampak kainnya kuih cara kita telah pun masak. Seterusnya kita boleh angkat. Okey teman-teman, inilah kuih cara berlauk. Okey, mewah dengan lauk di atasnya. Memang kita akan enjoy lah bila kita masak sendiri berbanding kita beli di kedai. Okey, selamat mencuba. Semoga video ini mendapat manfaat bagi anda semua. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.